Militan Republik Rakyat Donetsk, atau pasukan pro-Rusia, mengunjungi Artemos, bahmut yang telah dikuasai Rusia. Mereka membuat laporan video langsung dari Artemos yang dibebaskan dengan menunjukkan kehancuran bangunan akibat pertempuran sengit Rusia versus Ukraina yang sempat terjadi. Rekamannya diunggah di Telegram resmi militan DPR pada Rabu, 24 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan militan DPR berhasil mengunjungi Kota Artemos yang dibebaskan oleh detasemen penyerangan tentara bayaran Rusia. Penyerangan tentara bayaran Rusia ini dilakukan dengan berbagai dukungan senjata, di antaranya artileri dan rudal. Pemandangan yang terlihat hanya reruntuhan gedung bertingkat yang telah hancur. Pasukan Rusia sebelumnya mengatakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 bahwa mereka telah sepenuhnya merebut Bahmut di Ukraina Timur.